Halo guys, balik lagi di channel Boleh CVM. Kali ini saya akan berbagi tempat-tempat cave yang tersembunyi guys, karena sudah diperbaiki lagi ya guys. Sebelumnya sudah pernah kujelaskan di sini, nah 6 bulan yang lalu, tapi cuma yang tersembunyi saja. Nah ini lagi 5 yang tersembunyi, ada juga khusus di satu, ada juga di map mountain, tapi udah setahun yang lalu yang ini. Oke, langsung saja guys ke tempat-tempatnya, tapi dihadang polisi nih guys. Oke, langsung saja ya, tanpa banyak bacot guys, kita gas aja, percepat aja. Lokasi pertama di atas gedung ini guys. Jadi ada di lantai 5, kita naik aja. Oke, udah sampai di lantai 5 dan itu dia guys. Kemarin enggak ada ini guys, baru-baru ini aja diperbarui sama Mas Ulhas ya. Oke, kita ambil ini nomor 1. Oke, dapat hadiah uang. Oke, langsung ya ke selanjutnya. Nomor 2 tersembunyi juga nih guys. Di sini kemarin nggak ada guys, di dalam kedai ini ada guys. Kita ke sana, sebelumnya nggak ada guys, tapi sudah dipindah sama Kacang Ulhas. Itu dia guys. Nomor 2 dipindah deh guys. Ayolah ambil, jangan joget-joget. Joget pula nih polisi. Ini titik lokasinya. Nomor 2 dapat 3000 perak. Oke, langsung aja ke selanjutnya. Sini guys, tempat PLTU nih. PLTU atau apa ini? Ini sebelumnya ada di bawah guys, sekarang dipindah ke atas. Di sini. Makanya kalau player baru ya, mungkin nggak tahu. Saya kasih tutorialnya biar jelas ini. Tutorial. Langsung saja ke tombol hijau ini. Cium. Gifnya ini nomor 3. Oke, dapat 4000 perak. Joget dulu. Oke, lanjut. Di sini sama juga, dulu ada di bawah ini gift ini guys, sekarang pindah di atas jadi tersembunyi lah guys. Kan. Oke, parkir dulu. Hitung-hitung nama konten lah. Oke, kita langsung ambil aja. Oke, nice. Nomor 5 guys, nomor 4 ya. Oke, selanjutnya di bagian atas ini guys, langsung aja. Ini pun tersembunyi guys, tuh kan di atas. Oke, ini nomor 5. Oke, nice. Selanjutnya, dan kalau yang ini ada di masuknya ke map offroad guys. Ini dia macam dekat atas bukit guys, tersembunyi juga ini guys, susah dicari kalau yang belum tahu ya. Oke, kita langsung ambil aja. Jadi sampai ini, ayo ambil,
Ayo jalanlah Pak Polisi. Kotak gift ini bisa menaikkan achievement juga guys. Ini nomor 6 ya. Oke. Sekarang ke bagian nomor 7. Nomor 7 nih tersembunyi di sini guys. Di sini 2 ini. Lumayan tersembunyi sih. Soalnya dihimpit 3 bangunan guys. Tapi aku terlangkap pula nih. Di sini. Dia tempat masuknya lewat gang sini guys. Oke. Belok kiri. Lalu di depan ini belok kiri lagi guys. Oke dah, ini dia guys. Giftnya guys. Tapi di sini di City 2 ini sudah enak guys. Kita sudah bisa melakukan pencarian dengan cepat dengan menggunakan drone ya. Seperti ini. Maaf guys, saya pelan-pelan suaranya karena ini saya merekamnya malam guys. Oke, langsung saja ambil giftnya. Nomor 7 berarti tinggal 3 lagi guys. Bagian-bagian yang tersembunyi coket dulu lah. Oke, lanjut. Di sini guys, di belakang bengkel nih, mobil bisa masuk guys, cuma maksa guys. Di atas bangunan nih, bangunan nih agak bug guys. Oke, ini dia guys. Ini nomor 9 di atas bangunan, tersembunyi juga sih, susah dicari. Ayolah, janganlah kayak gitu Pak Komandan Polis. Oke, nomor 8. Oke, oh iya bener, ini nomor 8 guys. Lanjut nomor 9. Nomor 9 nih di bawah tangga guys. Kalau player lama sudah tahu sih di sini. Tapi kalau player baru kemungkinan susah mencarinya guys. Jadi caranya seperti ini guys. Kalian parkir di sini mobilnya, majuin, pepetin ke tembok, mundur sedikit, pepetin ke tembok. Oke, lalu keluar, lalu masuk ke sebelah kanan. Lalu keluar. Oke, ini dia guys. Sudah tembus guys. Di bawah tangga dia guys. Ini paling tersembunyi. Di City 2 ya guys. Ngambilnya pun susah guys. Diapit oleh 2 tangga. Tuh. Ayo ambil Pak Polis. Wish, dapat. Apa ini? Dapat jam tangan guys. Ini nomor 9. Oke, nomor 9. Nice. Oke, keluar. Ke mobil dulu. Karena ini di bawah tangga ya. Tuh. Jadi kepalanya cuma kepalanya doang, badannya nggak kelihatan. Oke, lanjut di bagian nomor 10 terakhir ya. Nah, ini last. Langsung percepat aja. Di atas bangunan sini ada sih, cuman nggak tersembunyi dia guys. Kalau guna drone dia kelihatan. Di sini dulu tersembunyi guys. Di sini versi sebelumnya gift ini ada di dalam bangunan sini guys. Tapi sekarang sudah dipindah keluar guys giftnya. Tapi masih tersembunyi di belakang truk ini guys. Kemarin nggak di luar guys. Kemarin ini ada di dalam. Oke, ambil. Ini last guys. Oke, udah 10 guys. Tuh, dapat. Apa ini?
Kevin Time Out Achievement. Oke guys, mungkin segitu saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf, dan bila ada yang ketinggalan, komentar aja, nanti saya cari lagi tuh gifnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum. Bye-bye.